Prabowo Subianto mengaku dakdikduk saat malam soal politik. Bakal Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia masih belajar soal politik. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan acara deklarasi dukungan Partai Gelora atas pencapresan Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024. Saya masih bisa ngajar taktik peleton, taktik regu. Tapi kalau politik, sampai sekarang saya masih belajar, kata Prabowo di Jakarta Theater, Jakarta, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Prabowo kemudian mengungkapkan perasaannya. Dia merasakan resah soal politik. Malam hari kita dakdikduk apa yang terjadi besok pagi, ya tapi kita jalankan apa yang menurut kita benar, ucapnya. Kendati begitu, Prabowo menyatakan berkomitmen untuk memberikan jiwa serta raganya demi rakyat dan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mendambakan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebagai seorang anak bangsa, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia, ucapnya. Komitmen itu juga, kata Prabowo, yang menjadi alasannya menghadiri, mengapresiasi, dan menerima dukungan yang diberikan oleh Partai Gelora, serta sejumlah partai lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena itulah hari ini saya berani datang menerima dukungan saudara-saudara, sebagaimana saya menerima dukungan partai lain yang saya anggap ikhlas dan tulus, kata Prabowo.